Kebahagiaan tengah mengiringi perasaan aktris cantik Julie Estelle. Julie Estelle resmi dinikahi oleh kekasihnya, David Cipto Biantoro pada tanggal 25 Februari tahun 2021 kemarin. Pernikahan mereka digelar secara tertutup di Kepulauan Maldives. Acara tersebut digelar secara tertutup dan hanya dihadiri oleh kedua keluarga mempelai. Selama ini, kisah cinta Julie Estelle dan David Cipto Biantoro memang jarang sekali mendapat sorotan. Tak banyak yang tahu kalau keduanya sudah menjalin kedekatan sejak tahun 2018 silam. David Cipto Biantoro sendiri adalah seorang pebalap yang lahir pada tanggal 15 Desember tahun 1975. Usianya kini 45 tahun dan selisih 13 tahun dengan Julie. Nama David sebagai pebalap kelas internasional semakin naik sejak ia menjuarai ajang Ferrari Challenge Asia Pasifik di tahun 2014. Sebelum menikah dengan Julie Estelle, David sempat digosipkan dekat dengan Maya Estianti. Namun kabar tersebut dibantah lewat persahabatan keduanya yang masih terjalin hingga kini. Kini, David Cipto Biantoro tergabung dalam tim balap T2 Motorsports bersama Rio Haryanto dan Christian Colombo. Mereka tampil dalam seri ketiga ajang balap Asian Le Mans yang berlangsung di Sepang International Circuit, Malaysia. Ia juga pernah menyabet rekor sebagai pebalap pertama Indonesia di ajang balap 24 jam oleh Rekor Otomotif Indonesia di tahun 2018. Prestasi David di dunia balap memang tak perlu diragukan lagi. Di tahun 2017 sendiri, ia meraih predikat juara kedua pada ajang Blend Spain GT Series Asia. David juga mendukung penuh karir Julie Estelle. Keduanya kerap terlihat menghadiri acara premier berdua.